Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan cara pemindahan sapi. Dalam video yang beredar, tampak sapi digantung menggunakan kren saat proses bongkar muat di Pelabuhan Samarinda. Dikutip dari tribunkaltim.co, di awal video tampak sejumlah sapi dipindahkan dari kapal ke sebuah truk. Sapi-sapi yang diikat menggunakan tali di bagian leher itu kemudian ditarik menggunakan kren. Tentu cara tersebut membuat sapi tergantung beberapa saat sebelum masuk ke dalam truk. Sontak saja aksi yang dinilai sadis ini pun menjadi perbincangan publik. Mengetahui hal itu, Kementerian Pertanian Republik Indonesia atau Kementan RI pun buka suara. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan RI, Kuntoro Boga Andri mengungkapkan bahwa ia sangat menyayangkan aktivitas bongkar muat tersebut. Hal ini karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu, Kementan juga mengimbau agar proses bongkar muat hewan hidup di pelabuhan bisa menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. Pihak terkait juga diminta untuk terlibat mengawasi agar tidak terjadi kejadian yang sama di waktu mendatang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!